Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ya, lagi-lagi gua bakalan mengeksplor salah satu bangunan bersejarah, cuy. Yaitu adalah stasiun Demak yang berada di Bintoro, cuy. Ya, stasiun ini berdiri dibangun pada tahun 1880 dan berjalan dioperasikan itu pada tahun 1883. Ya, 3 tahun doang ya pembangunan stasiun ini. Dan hingga berjalannya waktu beberapa tahun berlalu sampai sekitar 103 tahun untuk bangunan ini beroperasi, itu akhirnya terbengkalai pada tahun 1986, cuy. Ya, gue gak tahu sih ya efek terbengkalainya karena apa stasiun ini. Berdasarkan yang gue baca dari Google gitu, katanya banyak sekali penumpang-penumpang gelap, cuy. Nah, ini yang gelap ini adalah tanda tanya, cuy. Apakah hantu? Apakah apa ya? Gue nggak tahu juga ya, karena bangunan ini juga sudah lama banget berdiri. Bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia aja ini bangunan ini sudah ada dan sudah dibangun, cuy. Wow, gokil sih. Ini sudah lama banget, sudah tua banget, dan gue penasaran banget, cuy. Sebenarnya dari pertama gue kesini tuh, gue ngelihat bangunan ini tuh bangunan-bangunan yang ibaratnya sudah tua banget, cuy. Pokoknya gue pengen ngasih lihat ke teman-teman seperti apa bagian dalamnya. Penasaran kan? Jadi kita langsung aja apa? Terobos aja lah. Ya, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman sudah mendengar suara ajan ya, karena sekarang gue mengeksplor sendakala ya, di mana perpindahan waktu dari sore dan malam, cuy. Dan katanya perpindahan waktu dari sore dan malam itu lebih seram, cuy. Ya, jadi samping gua ini ada semacam pondopo ya, pondopo-pondopo yang gua lihat ini sudah agak rapuh nih. Di bagian sini juga sudah ada yang hancur. Dan ya, saatnya gua masuk. Jadi gua sambil bercerita sedikit, teman-teman. Stasiun ini memang dibangun pada tahun 1880 dan baru beroperasi itu 1883. 3 tahun bangunan ini dibangun. Akhirnya berjalan sampai tahun 1986, cuy. Ya, bangunan ini berjalan hampir 103 tahun ya. Dan terbengkalainya di 1986 sampai sekarang, cuy. Gua nggak tahu, coba teman-teman komentar sudah berapa tahun bangunan ini sudah terbengkalai, cuy. Iya. Kalian bisa lihat di mana nuansa-nuansa dari bangunan stasiun ini, stasiun Demak ini, itu nuansa-nuansa Jawa ya. Kayak di situ tuh itu ada semacam tugu-tugu gitu, sama halnya di situ. Wow, look at this. Untuk gua masuk ini di bagian samping kiri ini ada semacam kolam ya, teman-teman. Wow, mungkin dulunya ini adalah kolam ikan yang dimana sudah terbengkalai ya, jelas ya. Karena sudah tidak aktif lagi, jadi cukup kotor dan sudah tidak berfungsi mungkin. Wow, assalamualaikum. Wow, look at this man. Iya. Di samping kiri gue ini ada pintu. Iya, pintunya semacam pintu koboi, teman-teman. Ya, semacam pintu koboi. Untuk di bagian depan ini, oh iya, info sedikit teman-teman. Jadi setelah terbengkalai, gue nggak tahu di tahun berapa ya, stasiun ini juga sempat dijadikan apa ya namanya? Ini apa? Disewakan kafe. Nih, ya kelihatan nggak? Kafe Angkasa. Cuman terbengkalai lagi, cuy.
gue nggak tahu difaktorkan apa ya stasiun ini terbengkalai lagi gitu. Ya cuman yang gue dapat informasinya stasiun ini terbengkalai lagi cuy. Tapi gue nggak melihat ada perubahan ya setelah dijadiin kafe. Tapi yang gue lihat nih kayak gini nih, ya ini kan biasanya ada di kafe-kafe ya, atau buat hiasan-hiasan itu ya. Mungkin itu kali perubahannya, atau nuansanya nuansa-nuansa stasiun gitu ya kafenya. Ya. Di samping kanan gue ini ada kayak semacam bekas minuman. Di sini ada pintu, cuman kayaknya kekunci ya. Apa coba kita dulu coba teman-teman ya. Coba kita coba dulu. Oh, keras, nggak bisa cuy. Ya. Jadi karena keras, kita langsung menuju ke bagian belakang. Karena di bagian depan ini hanya plong saja. Assalamualaikum. Wow. Look at this guys. Untuk di bagian samping, bagian belakang ini terlihat plong banget cuy. Dan yang gue bingungin dari stasiun ini adalah nih, stasiun Demak ya. Dan yang gue bingungin adalah di mana, kenapa kok nggak ada yang namanya rel kereta ya? Rel keretanya apakah sudah dicopot pada tahun 1986 gitu? Atau gimana? Gue juga kurang paham ya. Nah, di sini ada simpang kanan ya, guys. Ada simpang kiri. Ke kiri ke kanan dulu. Coba gue penasaran dengan simpang kanan ya. Gue pengen ke kanan dulu, cuy. Ya ini sebenarnya agak creepy ya. Ya teman-teman, sebenarnya ini agak creepy karena orang bilang sendakala itu agak serem cuy. Dan kan pernah ada ibarat kata anak-anak kecil itu nggak boleh keluyuran untuk sore-sore menjelang maghrib gitu. Entah gua itu mitos ataupun apa cuy. Jadi kita lanjut ya. Oke, teman-teman. Jadi untuk di sini ada jendela ya. Jendela ini aja seperti jendela zaman dulu ya. Kalau gua lihat-lihat dari motifnya nih, ini seperti jendela-jendela zaman dulu, teman-teman ya. Dan gue penasaran banget, ini banyak beberapa pintu, cuman yang bagian situ digembok tadi gue lihat. Di bagian sini sepertinya enggak nih. Coba kita masuk ya. Assalamualaikum. Look at this guys. Assalamualaikum. Wow. Wow. Gua enggak tahu ini dijadiin tempat apa ya, cuy. Gua enggak tahu seriusan. Tapi ini gokil. Sebenarnya gue nggak tahu ini dijadiin tempat apa ya. Apakah ini bagian kantornya gitu? Di situ ada dupa-dupa loh. Dan di sini ini ada patung cuy. Patung-patung yang ibaratnya patung-patung ini ya. Dan di sini ada piala. Wow, look at this. Pialanya sudah letoy cuy. Ya, letoy. Wah, jatuh. Di sini ada patung cuy. Seorang besi. Satu banteng dan ini ada patung. Ada kayak semacam topeng gitu sih. Topeng. Wow. Halo. 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 Kalian dengar enggak, guys? Seriusan deh. Gue dengar suara loh. Di ruangan pertama ini gue dengar suara. Gue enggak tahu suara apa. Cuman benar-benar ini agak creepy. Halo. Ini
depan gua ada bangku yang berada di tengah-tengah. Ini agak serem sih. Di sini juga ada topi ya. Ini bangkunya serem sih. Halo, assalamualaikum, punten. Ini topinya topi zaman Belanda gitu ya. Ya memang waktu apa zaman dulunya ini kan belum merdeka ya, stasiun ini udah ada cuman belum merdeka teman-teman. Ini sini ada topi orang bule gitu ya. Ini gua nggak tahu kemana ya, terang juga. Ini ada tas, gua nggak tahu tas siapa. Ini sih bangkunya serem sih. Oke. Gue baru masuk sudah dibuat ini ya, jiper cuy. Oke, kita lanjut ke ruangan sebelah kiri ya, yang masih bisa dibuka. Ini masih nggak ya, coba kita tes nih. Kelihatannya sih nggak dikunci ya, tapi kita lihat aja dulu guys. Assalamualaikum. Sini agak pengap ya. Sini ada patung manekin. Halo, gue dengar suara cuy. Iya, gue dengar suara. Sini ada bantal jari ya. Wow. Gue nggak tahu. Stasiun ini yang sudah terbengkalai dijadiin apa ya? Cuman kok ada kasur gitu. Apakah masih ada yang menempati stasiun ini cuy? Tapi gue nggak tahu. Sini juga ada barang-barang. Tapi gue nggak bakalan buka ya, karena takutnya ada barang-barang penting. Tapi kita coba lihat aja ya. Kita lihat aja cuy. Ada pakaian. Mungkin tempatnya homeless. Gue makin penasaran loh, semakin ada lemari semakin gue penasaran. Oke, ini punya orang, kita tutup lagi guys. Takutnya yang milik itu adalah homeless ini, ya kan? Oke, untuk di bagian sini ke gembok teman-teman tuh ya. Jadi gue nggak bisa masuk di bagian sini. Dan ya gue mungkin bakalan ke satu ruangan sono cuy. Oke teman-teman, jadi di baterai gue juga sudah mulai redup, cuman gue mau mengeksplor ke ujung dulu, melihat di ujung itu di samping kiri itu ada apa aja di bagian sana ya. Tadi kan kita ke bagian kanan, yang dimana kanan ini kayaknya seperti kantor. Seperti kantor-kantor gitu ya cuy ya. Jadi gue mau lihat ke bagian dalam sana cuy. Oke, teman-teman. Ini gue coba untuk mengeksplor bagian sebelah kiri. Ya. Di sini ada salah satu ruangan. Cuman gak ada tulisannya ya. Assalamualaikum. Mungkinkah ini kantor? Kantin teman-teman. Karena kalian bisa melihat di sekeliling sini itu ada kayak apa ya, lemari makan gitu ya, lemari makan yang warteg-warteg biasa orang gitu cuy, iya nggak sih? Dan di situ juga banyak sedotan ya, di sini juga banyak sedotan cuy itu. Dan di sini masih banyak piring-piring. Gue nggak tahu ini piring-piring pada tahun kapan. Oh iya. Oke, men. Jadi gue sedikit flashback ya ke masa lalu, dimana di sini kan katanya pernah dijadiin kafe ya. Iya. Jadi di sini kan pernah dijadiin kafe
dan ya gue sedikit mengingat gitu, apakah di bagian sini untuk bagian kafenya cuy, karena yang gue lihat ini ada rak-rak makan dan di situ ada jendela yang dimana mungkin pemesannya di sini lewat sini bisa, banyak binatang cuy ya, mungkin begitu cuy ya. Ini sih ini aja sih maksudnya pemikiran gue aja, tapi gue nggak tahu benernya gimana. Coba buat teman-teman orang Demak atau Demak Bintaro coba bisa komen. Dan ya gue nggak tahu juga, aduh infonya bangunan ini terbengkalai pada tahun berapa ya. Banyak nyamuk cuy, banyak orang, aduh gue paling nggak demen sih diserang kayak gini. Aduh kayaknya gue mau ke sono cuman nggak tahu nih bisa nggak ya, bisa nggak ya. Ayo jalan, kita nggak boleh berhenti cuy, tapi banyak nyamuk. Oh ini ruangan kosong aja. Ini ada pintu, pintunya bisa lewat sini cuy. Ya. Wah, tembus lagi cuy ke sini. Sini ada ruangan yang plong aja kayak ada genset tuh. Wow. Ini kayak semacam dijadiin gudang ya. Ini ada palu juga, serem juga cuy. Ya kayaknya gue udah gak nyaman ya karena banyak binatang-binatang rayap kayak gitu teman-teman. Dan gue kayaknya gak bakal ke situ, bukan karena takut sih sebenarnya cuy, cuman karena ya adalah mungkin explore kita akhiri cuy. Ya yang gue masih bingung adalah di mana untuk bagian realnya ya. Iya gak sih? Oke teman-teman, mungkin segini aja eksplorasi gua untuk kondisi sendakala ya, dimana ya memang untuk kondisi malam hari, sore menjelang malam itu memang agak serem cuy. Dan ya gua nggak kuatnya karena banyak rayap-rayap ya, karena kan di sini cahaya cuma satu titik nih, jadi dia ngumpul-ngumpul di sini cuy. Dan ini gua gokil sih, ini stasiun sudah lama banget, sudah tua banget tuh, sudah mulai banyak rayap teman-teman yang sudah terbang-terbangan. Oke, mungkin segini aja. Dan pertanyaan gua nih buat teman-teman yang mungkin tinggal di Demak atau Demak Bintoro, jadi gua penasaran sih ya, ini kan stasiun ya, ini relnya ini kemana cuy? Coba teman-teman bisa komentar yang orang Demak Bintoro atau Demak mana, pada tahun berapakah stasiun ini relnya itu diambil atau dicopot? Nggak mungkin kan dia nggak pakai rel cuy, cuman gue nggak tahu juga sih di sejarahnya sih nggak ada sih rel ini dicabutnya kapan. Oke teman-teman, mungkin segini aja vlog gue mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu support channel gue dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share cuy supaya gue semangat untuk membuat video-video lagi. Akhir kata gue mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yahoo.